Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Renov Channel. Sahabat Renov yang berbahagia, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semua urusannya dimudahkan dan rezekinya dilancarkan. Pagi hari ini Renov Channel akan mengajak sahabat jalan-jalan menyusuri jalan Diponegoro menuju ke Jalan RE Marta Ninata di Sekupang, Batam. Sekarang kita melintas di Jalan Diponegoro. Di sebelah kiri kita lihat ini, kita lihat adalah Taman Makam Umum, Pemakaman Umum Tamiang. Pagi hari ini cuaca mendung. Jalan Diponegoro ini dua jalur. Jalan Diponegoro kondisinya sangat bagus, aspalnya mulus. Baik, sahabat Renov, kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri jalan Diponegoro ini. Sahabat Renov, di sebelah kanan jalan kita ini adalah Taman Wisata Mata Kucing. Melintas di jalan Diponegoro ini sangat menyenangkan, karena di sebelah kiri dan kanan jalan hutannya masih asri. Sahabat Renov, beberapa saat lagi kita akan meninggalkan jalan Diponegoro dan kita akan melintas ke Jalan RE Marta Dinata. Sekarang kita akan memasuki Jalan RE Marta Dinata. Jalan RE Marta Dinata ini sudah dilebarkan beberapa bulan yang lalu, sudah selesai. Dan sekarang kita lihat Jalan RE Marta Dinata ini sudah menjadi empat lajur. Inilah penampakan Jalan RE Marta Dinata ini di tahun 2023. Baik, sahabat Renov, kita akan menyusuri Jalan RE Marta Dinata ini. Di depan kita ini adalah perempatan lampu merah. Kalau kita ambil jalur belok kiri, kita akan menuju ke kawasan industri Sekupang.
Sahabat Renov, di Jalan RE Marta Dinata ini, di sebelah kanan jalan ini ada dua tempat wisata yang terkenal. Yang pertama adalah Taman Rusa Sekupang, dan yang kedua adalah Taman Kolam Sekupang. Jalan RE Marta Dinata ini menuju ke Pelabuhan Feri Domestik Sekupang dan Pelabuhan Feri Internasional Sekupang. Sahabat Renov, demikianlah jalan-jalan kita menyusuri jalan Diponegoro dan jalan Marta Dinata di Sekupang, Batam. Semoga sahabat terhibur dengan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.